Listeners, kali ini saya akan melaporkan bagaimana suasana pembangunan di luar sirkuit Mandalika. Terima kasih, Pak. Ya, kita berterima kasih kepada security karena sudah diizinkan masuk. Dan inilah suasana jalan ke sirkuit Mandalika. Beruntung sore ini tidak hujan atau tidak becek. Nah, kalau becek nanti hasilnya seperti seperti saya ini. Karena ini, tapi ya namanya pembangunan wajar lah kalau kotor. Nah, so kita lihat ada stop. Dan kendaraan barat masih lalu lalang di sekitar Mandalika. Truk baru saja lewat, di depannya ada truk lagi. Perhatikan ada mas-mas sedang mengukur presisi. Akses jalan dan fasilitas di sekitar sirkuit Mandalika terus dilakukan pembenahan oleh pemerintah dan pengelola sirkuit Mandalika. Tribunnews.com Grup Surya Online berkesempatan untuk melihat sekitar dan ternyata betul masih ada banyak pengerjaan di sekitar sirkuit Mandalika.